Bapak deh. Hei, Bapak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, sama Nabana di Banan TV. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan siang hari ini kita masih mengupdate terkait pembangunan rumah Dek Alan dan Dek Putri di hari ke-1. Dan hari ini dan siang hari ini kita bakalan memotong pohon yang berada di belakang dari rumah Dek Alan dan Dek Putri, teman-teman. Seperti apa keseruan hari ini, ikutin terus dan kita langsung terobos aja lah. Cihuy. Oke, teman-teman. Jadi siang hari ini Bapaknya lagi ngapain nih? Oh, nebang. Nebang apa Bapaknya? Apa tuh? Oh, ayo. Siapa yang mau kesurupan? Ayo. Ini terkonsep di balik layar ini, guys. Balik layar ini bro. 1, 2, 3. Eh, salah, kesurupannya di sini aja. Biar aman. Yo. Mana? Tuh, 2. Tuh. Woohoo. Bisa kok. Yang mana? Gimana sih? Ini kan nyuruhnya yang pohon sini dia. Ya, enggak terkonsep nih. Bukan saya, makanya saya tenang, enggak tenang. Enggak kesurupan gitu. Kerjaan tadi baru. Oh. Ya udah ulang. Oh. Jadi salah konsep tadi ya. Kurang matang. Heeh, respon ini. Makanya saya diam itu kan punya antorik ini kayak buat minyak jaya. Karena sama maman terkonsep pade. Heeh. Di konsep loh. Awas tuh pade melentang tuh. Kampaknya. Potong kita potong. Oh, di sini kena. Oh. Sono tuh. Tuh. Nah, di Ya, sabar ya.
Bapak ke. Ring. Tapi bohong. Bang Yun, kesurupan. Bapaknya kesurupan. Eh, bapaknya kesurupan. Bapaknya disiram banyu. Waduh. Tolong, bapaknya kesurupan. Bang Yun. Lagi. Bapaknya kesurupan. Motong pohon keramat. Wah, ini mah epilepsi. Untung satu warga enggak bangun ya. Udah oke juga lah bapaknya lah. Ini kelamaan lah. Iya. Aku teriak-teriak. Bis. Panggil banget. Kayak wong edan. Kayak nahan ketawa itu enggak kuat. Kayak gitu loh. Ketawa enggak kuat. Nah, kalau kayak gini enggak ketawa tuh. Salman ketawa, otomatis kan kelihatan di kameranya istri. Ini kan enggak kelihatan kalau sono. Wes angel. Nah teman-teman, jadi ini pohonnya sudah ditebang, pohon seri, dan tadi pohon sini nih juga sudah ditebang. Nggak tahu ini namanya pohon apa ya. Nah ini ternyata spitengnya di sini nih teman-teman. Jadi tadi bapaknya kesurupan tuh, kesurupan setan spiteng ya Riga. Nah, ini untuk sementara bagian sini ya, ini buat naro-naro barang. Nanti kalau misalnya sudah bersih kembali, sudah jadi, mungkin nanti dibuangin sampah-sampah ya guys ya. Dan terlihat dari bagian sini, ini sudah dipasang apa ya, patokan ya. Nah, ini sudah dipasang patokan. Jadi nyampe sini ya bapak? Iya. Ini kan dulunya kan cuma dulunya sampai sini patoknya. Oh. Tapi berhubung ini di antara ini dari sana perbatasannya, saya bagi dua. Bagi dua. Biar aman. Oke, siap. Jadi nyampe sini ya? Oh. Iya, nyampe sini. Tadinya kan sampai sini. Tadinya awalnya. Iya, tapi daripada ini terlalu kecil, jadi saya ke sono, biar sono ke sono. Oh, blas ya, langsung ya. Nah gitu teman-teman. Nah ini segini dan sampai sana guys. Wah ini lumayan lebar sih ya. Tuh.
ini udah patokan lagi bagian depan panjang. Mantep ini, masya Allah. Teman-teman, alhamdulillah ini sedikit demi sedikit ilalangnya sudah mulai habis ya, dan ini puing-puing yang ada di sini dan bersama rumput-rumput mungkin nanti bakalan diratakan ke sana supaya nanti tinggi, baru nanti ditambahin tanah lagi teman-teman. Putri itu. Jadi gitu guys. Dan untuk spitengnya itu di situ spitengnya. Jadi nanti dua rumah ini spitengnya satu ya. Jadi satu situ. Nah, ini bapaknya sudah mulai dipatok-patokin, yang dimana bagian sini kesana itu bakalan dijadikan pintu atau halaman depan, karena nanti model rumahnya tuh madep sana gitu guys. Jadi pintunya di sini. Masya Allah. Mungkin nanti untuk bagian belakang tuh peralonnya ya, biar lari ke sana langsung. Tapi aku nggak tahu loh, kamar mandi zaman dulunya Dek Putri dan Dek Alam tuh di mana ya? Mana di sini nggak ada. Masih tuh ada Mas Oik. Nah itu udah digali guys. Nah tuh bagian sini sudah digali untuk pengacorannya dan besi-besi.